Halo teman-teman, selamat datang di channel Pranaja Lasmana. Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara mengatasi video di WhatsApp itu patah-patah ya. Dan contohnya seperti ini. Jadi kalau kalian membuat story di WhatsApp, untuk videonya di sini sangat patah-patah seperti ini ya. Oke teman-teman, bagaimana cara mengatasinya? Kalian bisa simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, untuk cara mengatasinya di sini kalian bisa masuk ke pengaturan. Dan setelah itu di sini kalian cari yang namanya aplikasi WhatsApp-nya ya. Oke, setelah muncul aplikasi WhatsApp-nya kalian bisa klik saja seperti ini. Dan di sini kalian cari yang namanya ini ya, penyimpanan dan cache, kalian bisa klik seperti ini. Dan di bawah sini kalian hapus cache ya. Dan kalian jangan hapus penyimpanan ya, nanti kalian datanya hilang semua, chatnya akan lock out ya. Jadi kalian cukup hapus cache-nya saja. Setelah itu kalian bisa kembali lagi. Dan kalian masuk ke aplikasi WhatsApp-nya seperti ini. Dan ini kalian hapus saja ya. Kalian bisa ulangi untuk membuat story-nya. Oke, ini sudah terhapus. Kita ulangi membuat story-nya apakah masih patah-patah atau sudah lancar. Kita buktikan ya. Oke, kita coba mengirim. Oke teman-teman, ini sudah statusnya sudah di-upload. Kita mari coba lihat. Oke teman-teman, di sini untuk videonya sangat lancar ya, daripada yang sebelumnya tadi itu patah-patah. Oke, inilah cara mengatasi video story WhatsApp yang patah-patah ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.